Coba ini tadi udah dipasang, ini udah rapi ya. Ini baru saya bongkar kembali ini yang bekasnya. Tapi setelah dicek putarannya, tetap dia ada naik turunnya gitu. Kalau kelonggarannya sih memang berbeda ya. Dari segi kelonggaran ini ya, ini masih pasek, berbeda dengan yang bekasnya ini. Ya oblaknya jauh. Cuman karena naik turunnya masih tetap, naik turunnya masih tetap ya, saya harus balikin ke yang lama lagi aja gitu. Nah, kemudian as yang tengah ini yang ada bengkok, as yang ada di tengah-tengah ini, jadi diganti yang baru pun dia kayak putarannya tuh naik turun. Nanti tak cek lagi, tapi ini akan dipasang rotary yang lama lagi gitu. Jadi ini mau dilepas lagi.